Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang. Nama aku Riana. Bagi yang sudah subscribe, hater thank you. Bagi yang belum, ayo subscribe dulu. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Hei, apa kabarnya nih semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan rezekinya tambah dilapangkan. Amin, darbal amin. Oke, sesuai judulnya, di video aku kali ini aku mau nge-review soft lens dari Pink Rabbit Lens. Yeay. Jadi ini tuh aku beli gara-gara sekarang tanggal 17 Juni dan 3 hari lagi aku mau nikah. Alhamdulillah banget akhirnya aku bertemu dengan jodohku yang paling tepat dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tuh lagi cari-cari soft lens karena ternyata dari MUA aku tuh enggak nyediain soft lens yang minus, sedangkan mata aku kan minus. Jadi kata MUA-nya lebih baik bawa soft lens sendiri sesuai dengan minus yang dibutuhkan. Jadi aku tuh cari-cari soft lens apa ya yang cocok untuk pengantin gitu. Aku cari dan aku langsung kepikiran kan Pink Rabbit Lens yang udah pasti bagusnya gitu. Jadi aku langsung DM di Instagram Pink Rabbit Lens. Aku tanya nih, sis, kalau rekomendasiin dong soft lens yang diameternya kecil tapi untuk pengantin. Adminnya tuh benar-benar ramah dan langsung lanjut di WA aja gitu. Jadi biar lebih jelas gitu. Makanya aku langsung chat lagi di WA minta rekomendasian soft lens yang cocok untuk pengantin dengan diameter yang kecil, karena jujur aja aku enggak suka dengan soft lens yang berdiameter besar gitu karena mata aku kan kecil ya. Dan kelihatannya itu jadi aneh gitu. Kalau kalian yang sebelumnya udah pernah lihat video aku tuh pakai soft lens yang gede tuh kayaknya nggak cocok menurut aku ya gitu. Makanya aku minta rekomendasiannya soft lens yang diameternya kecil gitu. Akhirnya aku diberi beberapa pilihan, salah satunya Lunar Grey, Aqua Pearl, dan satu lagi aku lupa lagi. Nah, pas aku lihat-lihat dan searching, akhirnya aku memutuskan membeli yang Aqua Pearl. Nah, sekalian aja aku mau kasih lihat ke kalian gimana sih soft lens Aqua Pearl ini. Jadi kita unboxing bareng-bareng ya. Aku tuh selalu suka dengan packagingnya Pink Rabbit Lens karena senyet ini, walaupun soft lensnya cuma satu ya belinya, tapi di packingnya tuh kayak soal beli soft lensnya tuh banyak gitu. Makasih ya Pink Rabbit Lens. Ini ada soft lensnya dan soft case-nya. Juga ada ucapan terima kasih. You can now enter our special giveaway by posting your photo while wearing Pink Rabbit Lens to your Instagram and tag Pink Rabbit Lens with hashtag Pink Rabbit Photo Contest. Every month we will choose 3 winners with the loveliest photo to win special gift from us. Jadi aku mau coba posting foto aku waktu aku nikah pakai soft lens ini deh. Tapi aku sekarang mau pakai dulu gimana ya soft lensnya. Ini ada tata cara penggunaannya ya. Ya, dan yang aku suka lagi si Pink Rabbit Lens ini, si case-nya tuh warnanya bening. Gak tau kenapa deh, aku tuh paling suka banget sama sesuatu yang bening-bening gitu. Karena hati yang bening itu merupakan hati yang bersih dan suci. Pasti. Sampai sepatu-sepatu aku aja semuanya si heels-nya tuh bening gitu loh. Glass heels, gak penting ya. Oke, ini sudah terbuka, ini lensnya dan ini soft lensnya. Kita coba. Ini ada tulisan premium, misalnya premium contact lens. Ini isinya teman-teman. Gak kelihatan ya. Oke, kita cicikan dulu air, cicikan air ke dalam case-nya pakai ini cairan soft lens. Sebenarnya harusnya ya kalau pakai soft lens itu si soft lensnya harus direndam dulu beberapa jam, minimal sejam lah ya gitu. Tapi ya udahlah ya, sekarang mah kita dispensasi dulu aja soalnya mau di review sama aku. Kita buka soft lensnya. Aku mau pakai soft lensnya.
balik deh ini. Kita ulang ya, kita balikin. Oh ya, jangan lupa kalau mau pakai soft lens harus cuci tangan dulu ya. Ini aku udah cuci tangan, udah higienis kok, tenang. Wow, gila, ini bagus banget sih teman-teman, dan hasilnya natural banget. Wow, begini hasilnya teman-teman, gila bagus banget. Sumpah ini aku suka banget lah. Untuk selanjutnya, aku mau kasih tunjuk ke kalian gimana dipakai saat pernikahan aku. Doain ya teman-teman, pernikahan aku lancar dan prosesnya juga lancar, saat hari H-nya lancar dan setelah hari H-nya pun lancar, kehidupan aku bahagia dan damai. Amin, rabbal alamin. Aku enggak tahu video ini bakal dirilis kapan, yang penting aku minta doanya buat kalian dan ayo berikan aku positive vibes biar aku semakin bahagia dan damai. Amin, rabbal alamin. Oke, sampai bertemu di hari pernikahan aku. Nanti lihat bawah, lihat sini lagi, cantik, lihat cermin. Lihat sini, cantik, gemes sih. Lihat cermin lagi. Teman-teman, jadi itu ya hasilnya di mata aku, soft lens dan pink rabbit lens itu bagus gak menurut kalian? Dan alhamdulillah aku sudah menikah. Ini suami aku. Sekian video aku kali ini, semoga kalian suka dan bermanfaat untuk kalian, dan mudah-mudahan buat kalian yang lagi mikir-mikir untuk beli soft lens dari pink rabbit lens, gak usah ragu karena soft lensnya benar-benar bagus dan benar-benar nyaman di mata aku. Ini aku lagi pakai nih soft lensnya, natural banget kan. I'll see you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.